suka seka-seka mari pak goyang. Goyang seka ala kaimana. Yang di sini, yang di sana, mari goyang seka kaimana. Suka seka-seka mari pak goyang. Suka seka-seka mari pak goyang. Goyang seka ala kaimana. Yang di sini, yang di sana, mari goyang seka kaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasdim, ya, yang mewakili Bapak Kasdim, ya. Yang saya hormati Pak Kabinda nih, Bapak kita ya, senior kita juga, Pak Kabinda Papua Barat. Pernah tugas sama-sama beliau? Oh, belum ada ya. Bapak Irwasda ya, dengan seluruh PJU dan mohon maaf juga untuk pejabat utama dari Kabin ya, dan para anggota aku yang saya cintai dan saya banggakan ya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertemuannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi Kapolda Papua Barat bersama jajaran Kabin ya, yang memang saya sangat mohon maaf sekali kepada anggota-anggota Kodim yang ada di depan saya, karena saya baru kali ini baru bisa sempat sementara saya sebenarnya sudah 10 bulan saya menjadi Kapolda Papua Barat ya, 11 bulan ya. Naik pesawat, naik apa semua ya, dimana kita ada konsekuensi di situ sehingga kita tunda-tunda terus kunjungan kerjanya ya. Tapi hari ini saya sangat bersyukur sekali, puji Tuhan saya bisa berada di Kaimana ini, dan sekaligus juga tadi saya memang selain ke Kodim, saya pertama memang ke Polres Kaimana ya, dan saat ini saya berada di tengah-tengah anggota, para anggota Kodim semua yang ada di Kaimana ini. Saya sangat appreciate sekali ya, selama ini Kaimana situasinya landai ya, aman tentram ya, dan ini semua bukan karena ujuk-ujuk ya, bukan karena kebetulan, bukan karena kehebatan salah satu institusi, tidak, tapi karena kekompakan ya seluruh institusi yang ada di Papua, apa yang ada di Kaimana ini, tapi yang terlebih adalah institusi TNI dan Polri yang masih solid.